Iya, iya, Bu. Masalah Alta kan? Do. Sing Alta kan? Iya. Alta, Pak. Iya, iya. Gimana, Pak, soal Alta, Pak? Soal Alta, jadi pihak klub sudah koordinasi dengan pihak keluarga dan agen. Jadi untuk saat ini Alta tetap ada di Persebaya karena memang pertimbangan orang tua dan pertimbangan dari kami mungkin saat ini lebih baik dia di Persebaya dulu. Tawaran ada dari itu kalau nggak salah Liga 5 itu ya di Spanyol kalau nggak salah satu. Yang ya itu berhubungan sama yang kemarin trial, klub yang kemarin trial. Itu ada hubungannya dengan itu. Tapi karena memang stratanya juga masih di bawahnya kita, jadi ya mungkin kemarin hasil koordinasi sama antara klub dengan orang tuanya, menurut orang tuanya pun masih mending ditaruh di Persebaya dulu. Kalau pengganti Marcel kan kita memang udah Iqbal yang ditarik, itu kan memang salah satu tujuannya untuk itu, dan di posisi itu kan masih banyak Z juga bisa disorong ke situ, ya nanti tergantung dengan pelatih lah. Tapi intinya insya Allah tim ini sih udah gak ada perombakan lagi insya Allah. Report-report kayak Tito, Kupo mungkin udah lama. Sampai akhir musim insya Allah gak ada semuanya. Oke. Ya. Yes, saya sudah berkomunikasi sama Alta, juga sama orang tuanya Alta. Yang jelas musim ini Alta sampai selesai di Persebaya. Pasti saya pastikan dia sampai selesai di Persebaya. Memang ada tawaran dari Spanyol, ya, tetapi dia masih fokus untuk di Persebaya musim ini. 25 tidak terkalahkan dalam 5 laga terakhirnya. Sementara Bayangkara FC masih berada di zona 14. Hello Bonek and Monita, you can follow Kabar Bonek Persebaya. Salam satu nyali, Wani.